saat ini sekarang memang hukuman mati, tapi itu kan bukan akhir dari segalanya kan. Jadi saya coba menerima dengan ikhlas. Ini loh, ini kasusnya saya nih, cobalah tolong dilihat lagi lah. Layak nggak sih ini orang dihukum mati? Saya sempat minta surat wasiat dari almarhum Freddy Budiman sebelum dia dieksekusi. Bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa siap lagi diterima di masyarakat. Sudahkah kamu menjadi seorang seperti itu pada saat kamu menjelang pulang atau setelah kamu pulang gitu? Pikirin, oh kapan kau pulang? Kamu pasti pulang. Sekali lagi, kamu pasti pulang. Om, sekarang yang tadinya putusan MT atau putusan mati ya, kalau kita kan biasa menyebutnya MT di sini. Terus sekarang kan sudah turun menjadi seumur hidup ya. Iya betul. Terus bagaimana proses dan upaya hukum yang dilakukan untuk kita? Dari MT ke SH itu saya melakukan proses hukum untuk PK ya, PK, peninjauan kembali. Ya. Okay. Nah, yang di mana peninjauan kembali itu pun saya kembali harus diasumsikan kalau kita ngobrol sama orang, ya kan? Itu 10 orang yang saya ajak ngobrol, Om. 10-10-nya pasti bilang hal yang sama. Coba. Apa itu? Koteja, lu kalau mau PK, kalau nggak punya duit yang segunung, mendingan jangan dah. Oke. Percuma, bakalan ditolak. Hampir semuanya loh, Om. Hampir semuanya ngomongnya seperti di begitu sama. Di dalam sini memang ya. 10 orang yang kita tanya, ya, mungkin hampir 9,5 akan mengatakan seperti itu. Ya. Nah, pada saat itu saya cuma berpikir satu, ya kan. Masa sih di dunia ini uang nomor satu? Gitu loh. Saya melakukan PK bukan meminta bahwa saya salah, tolong dibenerin. Oke. Okay. Enggak, gitu loh. Saya cuma minta tolong untuk ini loh, ini kasusnya saya nih, cobalah tolong dilihat lagi lah. Layak nggak sih ini orang dihukum mati? Itu aja. Gitu loh. Dengan apa yang sudah dia perbuat itu layak nggak sih dihukum mati gitu loh. Kalau layak, hukumlah saya, gitu. Tapi kalau nggak layak, tolonglah kasih kesempatan. Saya cuma berpikir gitu, masa nggak ada kesempatan? Ya kan, akhirnya tetap saya berjuang, saya kumpulkan novum sebanyak-banyaknya, bukti baru sebanyak-banyaknya, ya kan. Dan saya melakukan PK itu sebelumnya juga sempat ada masukan dari guru saya, bilang kamu nggak usah pusingin masalah PK segala itu, lu duduk aja dulu meditasi 6 jam, nanti lu lihat sendiri hasilnya, dia bilang begitu guru saya. Udah akhirnya saya duduk, Om, 6 jam. Tiap pagi saya ke wihara jam 8, saya duduk sampai jam 11. Jam 11, siang, makan siang sama apel siang kan, jam 1 saya duduk lagi 2 jam. Berdiri, jadi meditasi itu 3 macam, ada berdiri, ada duduk, ada jalan. Terakhir sore, 1 jam saya jalan. Jadi satu hari itu 6 jam. 6 jam itu nggak harus langsung ya, Om ya. Jadi boleh dicicil, 3 jam, 2 jam, 1 jam boleh. Ya. Boleh, kumulatif. Saya lakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun, saya lakukan terus secara rutin. Pelan-pelan apa yang diomongin sama guru saya itu terbukti, Om. Kalau kita punya aura bagus, Om, apapun yang kita lakukan itu semesta mendukung. Pas kita lagi mau melakukan ini, pas ada yang dukung. Pas kita lagi mau ngajuin PK, pas ada novum yang bagus. Kan hidup itu yang penting pas-pasannya, oh coba ya kan, pas mau beli rumah pas ada duit gitu misalnya gitu, pas semua ya, pokoknya yang penting pas-pasan aja. Nah, kebetulan kalau buat saya di sini saya pentingnya itu pas saya lagi perlu, pas ada jalan, itu yang penting buat saya sekarang. Oke. Ya, itu bagaimana tuh, jadi saat PK itu apa momen yang pas? Ya gitu, pas saya lagi cari novum, pas banyak dapet. Novum dapat. Saya sempat minta surat wasiat dari almarhum Freddy Budiman sebelum dia dieksekusi. Saya sempat bikin. Dan dia memang menjelaskan bahwa saya tidak mengetahui. Oh, ada suratnya. Dia menyatakan bahwa Om sama sekali tidak terlibat gitu loh. Komunikasi Om sama ada almarhum Freddy Budiman itu sebatas transaksi jual beli. Iya, jual beli mobil dulu.
gitu. Oh, itu surat itu dari Prim? Ada, dibikin. Itu kan pas kan? Dan itu adalah salah satu novum-novum yang gua. Surat itu, waktu dibuat surat pernyataan itu ada kesaksian dari? Ada dong. Harus ada saksi. Dari pengacara, dari pihak lapas juga ada. Oh. Gitu. Dan kalau nggak ada saksi, nggak kuat, Om. Ada saksi, ada fotonya, dan ada suratnya. Gitu. Jadi, begitu saya udah kekumpul novum semua, saya majuin PK. Dengan kekuatan seadanya, yang orang bilang mesti ada duit segunung, Om. Ini enggak, sebukit doang gitu. Saya nggak mulai dari uang. Seember atau se... Oh nggak? Saya nggak mulai dari uang. Dan saya buktikan itu, Om. Ikhtiar aja lah ya. Gitu. Saya buktikan itu bahwa ada loh kekuatan yang lebih kuat dari uang. Ada kekuatan yang lebih powerful daripada kekuatan uang. Kekuatan apa itu, Om? Kekuatan kebajikan. Karena dengan kebajikan yang kita selalu lakukan dengan rutin, ya kan, itu akan memupuk tabungan. Jadi dari awal tadi kan saya sempat bilang ya, saya baca di buku doa ini segini gini gini gini, saya lakukan 8 kali lipat dari yang dianjurkan di buku, tapi tetap tidak terjawab. Nah, terjawabnya itu, yang salah tuh bukan kitab sucinya, yang salah tuh bukan dewanya, yang salah kamunya, sayanya yang salah. Kenapa? Berdoa itu sama seperti kita ngambil duit di ATM. Analoginya, kita punya kartu, kita punya nomor PIN, kita pergi ke ATM, kita colok ke mesin ATM, kita pencet masukin nomor PIN, betul, oke? Kita pencet dong mau tarik duit keluar kan. Pada saat kita mau tarik duit keluar, pertanyaan saya satu, Om, kita mesti punya tabungan nggak di bank? Harus punya uang dulu dong. Harus punya uang dulu di bank, tabungan dulu di bank. Andai kata kita pun nggak punya tabungan, Om, kita pencet mau tarik duit, kira-kira keluar nggak, Om? Pasti nggak keluar. Keluar, tulisan, maaf saldo Anda tidak cukup. Itu keluarnya, Om. Silakan ajukan kredit di bank, gitu kan? Itu adalah analogi daripada doa yang belum terjawab. Kamu doa, doa itu kan ngambil duit nih. Tabungannya punya nggak, ya kan? Tabungan kebajikan kamu tuh punya nggak? Kalau punya, pasti cair. Om, Om di sini udah hampir, bukan hampir, 10 tahun lebih ya? 10 tahun lah. 10 tahun lebih. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun, oke. Okay. Iya, kalau baru 10 tahun tuh saya itu aja. Ya. Terus, sepositif-positifnya kita tentu adalah ya perasaan jenuh. Pernah saya jenuh. Terus maksudnya, apalagi ketika lihat teman-teman kita pulang gitu ya, ada nggak ngerasa... maksudnya merasa lelah gitu dengan situasi yang monoton? Kalau untuk awal-awal ya, tapi belakangan enggak sih, Om. Malahan saya senang banget kalau ketemu teman mau pulang, karena kenapa? Artinya mereka sudah kembali ke keluarganya masing-masing, itu yang udah pasti ya kan. Dan saya juga mendoakan bahwa mereka itu bukan cuma pulang, Om. Gini, kalau misalnya kita bukan hukuman yang huruf ya, kita hukuman angka. Kamu pasti pulang kok. Kamu pasti pulang. Bila saat tahanan itu selesai, kamu pasti pulang. Yang jadi pertanyaan satu, Om. Kamu mau pulang dengan orang yang sama? Atau kamu mau pulang dengan kondisi orang yang sudah berbeda? Berbeda dalam arti kata bukan berbeda. Oh, tambah tua atau gitu. Bukan ya. Jadi berbeda gini loh. Kamu sebelumnya adalah seperti begini. Setelah kamu menjalani proses sekian lama, kamu mendapatkan satu hidayah, kalau orang bilang hidayah, sehingga kamu bisa menjadi karakter, bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa siap lagi diterima di masyarakat. Sudahkah kamu menjadi seorang seperti itu pada saat kamu menjelang pulang atau setelah kamu pulang gitu? Itu yang jauh lebih penting, gitu. Daripada mereka pikirin, oh kapan kau pulang? Kamu pasti pulang. Sekali lagi, kamu pasti pulang. Bila masanya berhasil, kamu masuk pulang. Waktunya akan datang. Ya, cuman pulang, siap gak? Gitu loh, berubah menjadi orang yang lebih baik. Itu yang lebih penting sih. Pendapat pribadi saya dan pengalaman saya. Kalau kita lagi ada masalah, Om, kita jangan pernah curhat atau cerita sama orang yang salah. Karena kalau kita curhat sama cerita sama orang yang salah, kita bukan dapat pemahaman, Om. Malah dapat tambah galau. Ya kan? Contoh,
pada saat saya istri saya mau pamit dengan saya itu, kebetulan saya dapat masukan dari guru saya, guru meditasi saya itu, dia cuma bilang satu hal sama saya, Teja kamu sayang dengan istri kamu, dengan anak kamu sayang nggak? Sayang dong Bante, saya bilang gitu. Kalau kamu sayang dengan mereka, harusnya kamu bisa berbahagia apabila mereka bahagia kan. Bukannya kamu malah melarang mereka untuk bisa jadi bahagia. Artinya kamu egois kalau misalnya seperti itu. Begitu ada pemasukan seperti itu, saya langsung mikir kayak kena sambar geledek di siang bolong. Itu kayak, oh iya benar juga ya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu kita penting Om, kalau kita dalam proses yang lagi terombang ambing kena masalah besar segala itu penting sekali pemasukan kayak gitu loh. Begitu dapat pemahaman seperti gitu, langsung dalam hati saya, ya sudah, kalau memang itu jalan yang terbaik, toh dia mau nunggu saya juga, saya nggak ada time limit. Nggak tahu kapan juga. Mau nunggu sampai kapan? Itu poin pertama. Poin yang kedua, apakah saya sanggup menafkahi istri dan anak saya? Dengan keegoisan saya, misalnya saya bilang saya sayang, tapi saya mengekang mereka, itu menurut saya egois sih. Nah, anehnya satu Om, semakin saya melepas, semakin saya tidak kehilangan mereka. Dan sampai detik ini pun, lewat kunjungan online, di sini kan ada kunjungan online ya via itu saya masih bisa kontak dengan istri saya, bahkan seperti kita berbicara udah seperti teman ya. Jadi anak saya ada juara apa, lomba apa, mereka dia makasih ada kasih tahu, menyampaikan lah ya. Ya atau misalnya anak lagi di perkembangan anak selalu pasti di saya lepas, malah saya nggak kehilangan. Kalau pada saat itu saya menggenggam, malah hari ini mungkin saya nggak bisa kontak mereka. Itu loh, itu yang pengalaman saya sih. Iya, saya pikir memang mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu kali loh. Kalau salah satu yang selain surat putusan pengadilan, begitu orang masuk ke situ biasa ada susulan adalah surat cerai. Ya. Tapi dalam case Om, ya itu memang langkah yang terbaik sih. Terbaik ya. Terbaik saya. Karena pada prinsipnya begini, suami istri itu bukan satu hal yang bisa dipaksakan kok. Benar kan? Jadi andai kata nih terjadi satu perceraian, itu bukan saran dari kita. Jangan kita yang ngajuin gitu loh, lo cerai aja sama gue, jangan. Itu satu tindakan yang kurang bijaksana, karena kita gak tahu kan perasaan dia, kesiapan dia untuk hidup sendiri itu sampai sejauh mana. Gitu. Kita juga nggak boleh egois mempertahankan dia terus karena kita nggak tahu dia punya kesiapan seperti gimana. Orang punya tingkat kesiapan tuh berbeda-beda Om. Artinya kita yang di posisi dalam, betul, terima nasib lah. Iya, kita rasanya yang di dalam kita adalah orang yang paling susah Om, betul ya. Banyak yang merasa seperti itu. Aduh, hidup kok susah nih di dalam gini-gini. Kamu tahu dari mana orang luar lebih enak dari kamu? Betul nggak? Yeah. Kita fair aja ngomong, ya kan? Orang luar Om, sekarang itu jauh lebih sulit dari kita. Kita kalau sulit, kita masih bisa bernaung dan bersembunyi di balik, oh, kita posisi di dalam ya, kita nggak bisa cari nafkah. Kita masih bisa bersembunyi di situ. Kalau di luar gimana caranya? Ya kan? Nah, jadi kita jangan selalu gini, dengan kita nggak mengeluh aja hidup kita udah susah di sini. Setuju ya? Lagi banyak mengeluh. Mengeluh itu tidak meringankan beban hidup kita, malah menambah berat beban hidup kita di sini. So, kalau saya dulu pernah ketemu sama teman itu, misalnya dia galau ya kan, saya bilang dia hukumannya bukan huruf ya, dia hukumannya angka. Saya bilang kalau kamu punya galau hari ini kamu bisa bebas. Bisa selesai urusan kamu karena kamu galau. Saya akan 8 kali lipat lebih galau dari kamu. Karena kenapa? Saya juga mau bebas kok. Betul gak? Yeah. Tapi sayangnya kegalauan kamu itu tidak menyelesaikan masalah kamu.
kegalauan kamu itu malah menambah beban hidup kamu. Kalau beban hidup kamu banyak, beban hidup kamu kamu nggak bisa netralin, gimana kamu mau jadi hidupnya bermanfaat buat orang lain? Om, sejak masuk di sini sampai dengan hari ini, selain tadi guru Bante, mungkin ada orang-orang yang menurut Om punya banyak influence atau mungkin banyak memberikan dukungan atau supporting untuk agar Om bisa kuat dan bertahan terus di luar dari aspek meditasinya, ada gitu? Yang pasti nomor satu orang tua ya. Orang tua kan sekarang saya tinggal punya seorang ibu. Ya kan, dia banyak sekali mensupport saya, dan saya tahu dalam hati kecil yang terdalamnya dia sebenarnya risau dengan saya. Tapi hal tersebut yang saya patut acungi jempol itu, setiap kali kalau misalnya ada kunjungan atau berbicara dengan saya, dia tidak pernah menunjukkan menunjukkan bahwa seperti gitu. Ya kan, itu saya sangat acung jempol. Dan saya sih terus terang sangat berharap gini loh, sekarang ini kondisi saya lagi mengajukan perubahan pidana, ya kan, jadi dari seumur hidup saya mencoba mengajukan perubahan pidana, kalau misalnya berhasil itu sampai bisa turun jadi hukuman angka, dan ada limitnya jadi, untuk pulang. Tahu ujungnya. Nah, saya sih cuma sangat berharap banget gini loh, masih ada kesempatan lah buat saya untuk bisa ketemu sama mama saya, ibu saya, karena dengan papa saya kan saya udah nggak ada kesempatan ya. Ya, saya cuma berharap kalau bisa sama ibu saya sama si ada kesempatan yang bisa didapat ya. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang benar-benar bisa menjadi motivasi ya Om ya. Motivasi itu pertama anak yang paling gede. Itu waktu saya sidang PK Om. Dia temenin saya terus loh, dia dampingin, bahkan ada kebutuhan waktu itu perlu ngambil berkas data yang kekurangan, dia langsung siap itu, dan itu memberikan ini ya, iya, tenaga itu, tambahan. Oh ya, pasti karena dengan dukungan dari orang-orang terdekat itu membangun semangat saya lagi gitu. Terus anak yang kecil juga ya kan, walaupun secara langsung saya belum pernah bilang ke dia direct bahwa nih lo papa sekarang di dalam penjara, enggak, belum pernah gitu. Karena dari awal kan waktu saya masuk itu dia masih terlalu kecil ya Om ya, saya takut dia punya mental masih belum siap untuk psikologis. Ya, psikologisnya itu belum siap untuk menerima bahwa bapaknya itu masuk penjara. Gitu, sehingga saya pending setiap kali dulu kalau ditanyain itu saya bilang selalu kerja di luar negeri. Tapi kok kerja di luar negeri nggak pulang-pulang. Bahkan Imlek, hari-hari raya, hari-hari besar yang seharusnya kita kumpul bersama keluarga pun juga saya tidak pernah hadir. Saya yakin banget bahwa mungkin dia sendiri pun juga sudah tahu sih sebenarnya cerita. Tapi hebatnya dia, yang saya bilang hebat kenapa? Karena dengan usia yang masih muda gitu, dia hebatnya, dia sangat menjaga perasaan saya. Dia sama sekali tidak pernah lagi menanyakan bahwa bapaknya itu di mana. Pak, cepat pulang dong, enggak. Gitu. Makanya dari situ saya menarik satu kesimpulan. Kayaknya sih dia sudah tahu. Cuman secara langsung tidak diucapkan. Saya belum pernah mengucapkan secara langsung, dan dia juga belum pernah datang ke sini untuk kunjungan, untuk gimana. Belum pernah. Kalau yang kecil belum pernah. Jadi dari usia 6 tahun ya sampai sekarang. Kalau yang besar sudah, beberapa kali datang. Itu. Nah, kalau yang ketiga itu orang tua tadi kan mama ya. Kalau papa, semoga masih ada kesempatan buat saya untuk bisa meminta ampun di depan makam papa saya.
atas semua mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, ya kan, yang membuat dia jadi sakit. Karena gara-gara saya terkena masalah kayak gini, membuat dia jadi stres, kepikiran, dan kondisi fisiknya menurun sehingga akhirnya meninggal. Ya itu sih harapannya sih. Ya, itu tadi mas, kita pulang pasti masih ada umur ya om. Ya betul. Masih ada umur kita pulang pasti. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, kita harus. Oh itu di luar daripada dari konteks rencana manusia. Karena banyak juga kan om, teman-teman kita yang begitu di sini kan banyak. Oh banyak. Oh menjelang pulang gitu ya, tiba-tiba sakit. Ini, banyak dari mereka sakit. Itu karena terlalu banyak pikiran. Banyak sekali om. Itu stres, goyang, sakit, lewat. Jadi dari goyang, stres, sakit, lewat itu kan ada proses tuh. Nah lewatnya itu udah pas pengen pulang. Sayang om pulang gitu. Sayang loh. Dia berpikir bahwa momen untuk berkumpul kembali tuh sudah tiba, tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain ya. Dari situ kita bisa narik satu kesimpulan gini om, hidup itu nggak pasti, kematian yang pasti. Ya. Kematian pasti, tapi kita tidak punya kemampuan untuk tahu kapan itu dia datang. Nah, karena kita tidak punya kemampuan untuk tahu kapan dia datang om, balik lagi ke nih tiga masa. Now is the best. Saat inilah yang terpenting, karena kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak, om. Baik, Om Teja, terima kasih banyak untuk waktunya di hari ini. Siap. Segmen bincang-bincang kita rasanya akan banyak memberikan inspirasi, akan banyak memberikan pengaruh, mudah-mudahan berdampak positif bagi teman-teman kita yang lainnya, yang senasib, gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan ke segmen ruang dan waktu. Manusia hidup kadang dibatasi oleh waktu. Alangkah indahnya ketika seseorang bisa memperpanjang waktu tersebut atau bermain-main dengan waktu untuk bicara dengan orang-orang yang dia peduli dan kasihi, untuk merangkai kata-kata yang sebelumnya tidak sempat diucapkan pada orang-orang yang dicintai. Seandainya saja kesempatan itu diberikan sekali lagi, berhadap-hadapan, kata-kata yang tidak pernah terucap mungkin bisa menjadi kesempatan kedua. Inilah ruang dan waktu. Baik, Om Teja. Ini adalah segmen ruang dan waktu. Oke. Di mana kita berusaha untuk menghadirkan secara imajiner orang-orang yang istimewa buat Om Teja. Jadi di segmen ini kita ingin Om Teja secara jujur untuk mengeluarkan isi hati. Jika saat ini saya menyebut nama Bapak Rosman, Om kenal? Ya. Kenal dengan sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Siapa Om? Bapak saya. Bapak. Kenangan apa yang paling indah yang bisa Om ingat? Bapak saya merupakan satu panutan orang tua yang sangat baik buat saya. Banyak sekali pesan-pesan moral dari beliau yang sampai saat ini pun masih sering saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Dan kalau diberikan kesempatan, saya ingin mengucapkan minta ampun, minta maaf sudah
banyak mengecewakan dan menyusahkan papa saya. Jadi selama hidup beliau, beliau sering sekali memberikan masukan dan juga nasihat-nasihat yang baik. Cuman saya sebagai anak yang masih belum sanggup untuk bisa cukup untuk berbakti sama orang tua, Pak. Itu sih, Om. Baik. Sekarang Om TJ coba imajinasikan Bapak Rosman sedang ada di hadapan Om dan sampaikan sesuatu kepada dia. Di kursi kosong itu. Oke. Pak, saya minta maaf dan minta ampun sebesar-besarnya atas semua kekecewaan dan kesalahan yang menyebabkan apa jadi kepikiran tentang saya. Semoga semua nasihat, semua pesan papa tetap bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari dan menjadi bekal buat saya ke depannya, Pak. Saya menyebut nama Ibu Susanti. Apa kenangan paling indah dari sosok Ibu Susanti? Siapa Ibu Susanti? Mama saya. Mama Putri. Bisa ceritakan ada kenangan yang paling indah di masa kecil bersama Mama? Banyak, Om. Banyak. Terutama tentang kenakalan saya waktu kecil, ya. Tapi mama itu walaupun galak, dia tetap seorang ibu yang sangat baik sekali buat saya. Anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, ya. Kalau anak zaman dulu itu ketemu rotan atau apa udah langsung takut, Om. Gitu. Dan banyak sekali kenangan dan kejadian-kejadian yang bisa mendidik saya menjadi orang yang lebih baik, Om. Gitu. Sekarang Anda imajinasikan Ibu Susanti duduk di depan Anda. Apa yang Anda ucapkan? Ma, saya belum bisa menjadi anak yang baik. Tapi saya sangat berharap, Ma, bahwa saya bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbakti lebih banyak lagi, bisa ketemu mama, berkumpul bersama dengan kondisi yang lebih baik. Itu sih harapan saya. Michael. Siapa itu, Om? Michael? Anak saya, Om. Nah, yang paling tua. Yang cowok. Yang paling tua. Ada kenangan bersama Michael? Ada. Bisa ceritakan. Michael ini merupakan satu anak yang cukup tangguh, ya, Om, ya. Jadi dia cukup mandiri karena dia tumbuh dengan kondisi yang jauh dari orang tua. Tapi dia begitu ketemu kesempatan untuk bisa ketemu dengan saya, membantu saya, dia sangat aktif sekali, Om. Dan itu terus terang sangat membanggakan saya sih, karena saya rasanya juga kok belum cukup untuk bisa menjadi orang tua yang baik buat si Michael. Gitu, Om. Lalu Ibu Susanti beranjak dari kursi dan Michael duduk di kursi tersebut. Ada yang ingin kamu sampaikan, Michael? Papi memang bukan papi yang terbaik. Papi memang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi papi sangat berharap bahwa Michael bisa melihat segi baiknya dan membuang jauh-jauh segi buruknya papi.
jangan pernah menganggap papi itu seperti bagaimana, karena apapun yang terjadi papi tetap sayang Michael. Michael tersenyum lalu beranjak pergi dan duduklah tepat di hadapan Anda seorang wanita bernama Jennifer. Anda kenal? Anak saya yang kecil, Om. Anak yang kecil. Bisa Anda mengingat satu momen yang paling Anda suka ketika Anda bersama Jennifer dulu? Ya, karena pada saat saya meninggalkan dia, dia masih umur 6 tahun, Om, ya. Itu memang sedang lagi lucu-lucunya. Banyak sekali, Om, kalau diceritakan itu tidak pernah akan bisa habis. Gitu. Jadi, dengan Jennifer itu, saya memorinya itu ya kelucuannya dia, ya kan, canda tawanya dia, itu bangunin saya kalau pagi, ya kan, bangun tidur dibangunin sama dia, itu merupakan kenangan yang indah banget, Om. Ada yang ingin Anda sampaikan kepada Jennifer? Kalau saat ini Jennifer ada di depan saya akan bilang bahwa papi minta maaf sama Jennifer, bukan papi bermaksud untuk menutupi hal ini, tapi pada saat itu memang papi menjaga agar Jennifer bisa cukup matang untuk bisa menerima kenyataan bahwa papanya itu masuk penjara. Jadi saya, papi juga berharap bahwa Jennifer bisa tumbuh menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang ceria, dan semoga suatu saat nanti kita bisa berkumpul lagi di luar. Ada lagi yang disampaikan? Udah, Om. Sudah cukup. Semoga apa yang disampaikan oleh Om Teja bisa ditonton dan didengar oleh keluarga, sehingga mereka bisa mengetahui isi hati dari Om Teja yang mungkin selama ini tidak tersampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Om. Kedatangannya di tim cerita di balik Jurji. Sampai ketemu di episode berikutnya.